Halo guys, selamat datang di channel Seputar Warganet. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifikasi, komen dan share supaya kalian mendapat tambahan wawasan dari channel ini. Terima kasih. Viral video seorang wanita asal Kelantan, Malaysia, bernama Mimi 31 tahun memberikan izin suaminya untuk menikah dengan wanita lain. Tidak hanya satu, namun sang suami menikah dengan tiga wanita. Dikutip dari World of Buzz, wanita tersebut menikah dengan seorang pria bernama Wali. Izin untuk suaminya menikah lagi bukan tanpa alasan, hal itu dikarenakan pekerjaan suaminya sebagai seorang kontraktor yang sering berpergian untuk bekerja dan jarang pulang ke rumah. Karena sering ditinggal suaminya berpergian, Mimi merasa kesepian hingga meminta suaminya untuk mencarikan seorang teman dengan menikahi wanita lain. Mimi sendiri menikah dengan Wali pada tahun 2004 dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang sudah berusia 7 tahun. Sang suami yang menikah dengan istri kedua bernama Lina berusia 26 tahun yang merupakan sahabat Mimi, telah dikaruniai anak laki-laki yang sudah berusia 4 tahun. Lalu istri ketiganya bernama Ani yang berusia 25 tahun dan istri keempat bernama Tiha berusia 25 tahun. Keempat istrinya menjalankan bisnis skala kecil yang berbeda-beda. Mimi tidak merasa keberatan dengan keputusan suaminya menikahi tiga wanita, asalkan sang suami memperlakukan mereka berempat dengan setara.